Halo kawan-kawan tercinta, kalian ingin belajar beatbox? Ini tempat yang cocok untuk kalian. Hari ini di episode ke-327, aku akan mengajarkan tutorial basic beatbox. By the way, aku gak bisa beatbox, aku cuma bisa ngajarinnya ya. Jadi yang pertama, kalian harus buah. Begitu, kayak buang ludah. Buah. Yang kedua, kamu harus kayak ngomong ti, ti, ti. Dan yang ketiga, kamu harus bisa kumur-kumur. Dan dengan begitu, kalau kamu gabungin semuanya, kamu akan bisa jadi beatboxer, keren. Pui, ti, pui, ti. Tapi begitulah tutorial beatbox kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe juga ya. Mamang bikin box, oke? Mamang bikin box. Salam beatboxer. Pui, ti. Oh, oke, aku udah siap. Lo, itu siapa itu? Oh, hello Gitong, ada apa Mas Gitong? Babang Gitong, ada apa Babang Gitong? Itu barusan kau nonton apa? Kayaknya seru deh, tadi aku dengerin tuh. Oh, dengerin ya, aku barusan nonton tutorial beatbox, dengerin ya. Coba ikut aku keluar deh bentar, Biken. Oke, yaudah yuk. Udah yuk, kamu bawa aku keluar nih. Udah di luar. Cuman beli berapa langkah sih? Aku cuma mau kasih tahu beatbox itu yang kayak gini nih. Oke, aku dengerin. I'm ready. By the faith in the beat, here go. What the flip? Sejak kapan kamu bisa beatbox jago itu? Wah, parah. Kamu kok gak pernah bilang aku sih? Ya ngapain kasih tahu ke kamu? Lihat, tadi aja kamu cupu banget. Apaan beatbox begitu, Biken? Jelek. Wah, parah kawan. Kita diremehkan oleh Gitong, kawan. Gak terima. Tunggu di sini. Malam hari nanti kamu datang lagi, oke Gitong ya? Liatin, aku bisa ngalahin kamu beatbox. Kayaknya ini bahan-bahannya deh. Dan ini kayaknya udah cukup jauh. Gitong tidak akan tahu aku ada di sini, oke? Okay? Oke, aku akan coba buat lah. Aku akan coba buat. Mungkin ini yang bisa mengalahkan beatboxnya Gitong. Here we go. Boom. Oke. Okay. Pastikan Gitong tidak di sekitar sini. Boom. Nah, mantap. Ini dia kawan. Satu-satunya bisa mengalahkan Gitong. Drum. Aku udah bawa recorder di sini. Jadi aku bakal ngerekam dan ngaku-ngaku kalau aku nge-beatbox padahal aku main drum. Gitong pasti kaget tiba-tiba aku bisa jago gitu. Yang penting aku tidak akan kalah sama Gitong. Ngomong sih enak ya kawan, tapi ini cara mainin drumnya kayak gimana? Oke, ini suaranya begini ya kawan. Sekarang cara mainnya gimana kawan? Cara mainin yang bagus gimana? Aku buat drum tapi aku nggak tahu gimana cara bikin bagus ya. Aku ngerekam ya. Kita mulai rekam drumnya sekarang kawan. Kita nyalain dulu. Oke. Sekarang kita mulai. Ini udah mulai rekaman nih kawan. Oke ini. Kenapa deh tadi? Kita cuma mainin dua. Kenapa kita cuma mainin dua ini doang? Kacau, tidak boleh. Yeay! Itu udah bagus, itu udah cukup bagus. Gitong pasti akan terkaget-kaget, kawan. Dia tidak mengira kalau aku tiba-tiba bisa beatbox seperti itu. Suara beatboxku mirip suara drum. Oke, kawan, kita coba sekali lagi ya, kawan. Aku penasaran nih. Asik. Kita tiba-tiba jadi pro kawan. Saatnya balik ke Gitong bawa rekaman ini. Hey Gitong. Nih, aku sebenarnya malu ya nge-beatbox ya Tong ya. Makanya aku ngerekam akhirnya. Nih dengerin ya rekaman beatbox gue nih. Boom. Aku nyalain. Gimana Tong, keren gak? Keren, tapi ini kan drum. Enggak, ini bukan drum, ini beatbox. Ini beatboxku cuy, ini beatboxku. Udah, ngaku aja. Ini drum kan? Ah, iya fine. Aku ngaku, ini drum. Tapi aku beneran bisa beatbox loh. Dengerin ya.
Aduh, ludahku kemana-mana, Tong. Maaf ya. Tapi ludahmu lebih kemana-mana sih. Sudahlah, Beacon. Tapa. Yang penting itu jangan pernah menyerah dalam melakukan sesuatu. Alhasil nanti kamu akan berhasil di suatu hari nanti jika kamu pantang menyerah. Iya, Katong. Aku bisa melakukan itu, Katong. Tadi aku ngomong apaan sih? Kok rasanya aku pengen tabok kau pakai brocoli ya? Ha! Oke, kalian sampai sini dulu. Drum di Minecraft. Eh, kalian boleh kalian like video ini. Dan boleh kalian share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, aku Beacon Cream dan kiriku Gitong. Thank you watching. See you next time. Goodbye!